Pelatihan pemanfaatan limbah rumah tangga dan keterampilan karawo serta bagaimana berwirausaha ini berlangsung di Gedung Serbaguna Darul Arkam Kota Gorontalo pada Sabtu 19 Oktober 2024. Ketua Panitia Hasna Nikma Paneo mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi dari tiga lembaga, yakni Lembaga Lingkungan Hidup, Lembaga Seni dan Olahraga, serta Majelis Ekonomi, di mana tujuannya untuk menjadikan para ibu-ibu ini menjadi lebih produktif. Kegiatan pada hari ini merupakan kolaborasi dari tiga lembaga dan majelis, Lembaga Lingkungan Hidup, Lembaga Budaya Seni dan Olahraga, dan Majelis Ekonomi. Jadi di sini akan ada kegiatan membuat ekoenzim, kemudian kegiatan keterampilan karawo, di mana narasumbernya adalah Ibu Dr. Laila Yahya, dan kemudian ada sosialisasi tentang bagaimana berwirausaha. Pemateri pemanfaatan limbah rumah tangga Lukman Polimengo mengatakan, cairan dari ekoenzim ini memiliki beragam manfaat. Salah satunya bisa digunakan untuk pembersih. Ekoenzim ini kita kenal dengan cairan sirup manfaat. Cairan ekoenzim ini merupakan hasil fermentasi dari limbah buah, limbah rumah tangga yang ada di sekitar kita. Jadi hari ini kita melatih ibu-ibu bagaimana memanfaatkan limbah atau sampah organik yang ada di rumahnya masing-masing. Tujuannya apa? Kita mengurangi sampah. Kita ubah sampah yang tadinya menjadi masalah ini menjadi potensi. Kegunaan ekoenzim sendiri ini banyak sekali. Di antaranya untuk sebagai pembersih air, kita gunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap di toilet dan sebagainya di tempat. Sementara itu, pemateri dari Karawo, Laila Yahya, menjelaskan pada pelatihan kali ini dirinya mengajarkan ibu-ibu untuk membuat aksesoris dari karawo. Penampilan karawo yang saya lakukan adalah membuat aksesoris dari karawo dengan bahasa karawo ikat. Kalau kenapa karawo ikat? Karena memang sekarang ini saya masih dalam upaya untuk pelestarian karawo ikat, karena karawo ikat hampir hilangkan dari Gorontalo. Ya, saya inginkan bahwa dengan memberikan varian produk-produk dari karawo ikan itu, maka insya Allah ini akan dikenal lagi dan lestari untuk karawo ikan. Selain mendapatkan pelatihan dari berbagai bidang, para ibu-ibu ini sebelumnya mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Tim Liputan, Mimosa TV, mewartakan.